kamu menyanyikan lagu itu tadi. Aku terpaksa harus minta maaf pada istriku. Karena aku kelingan jagung ya. Jadi lagu kuwi uripe ngono kuwi ya. Senia dan mata menjelaskan semua saling terkait, semua begitu indah. Kupu-kupu tak ingin melupakan bunga sayang, terbang menuju bunga perpisahan jua. Buku iki caraku gadekki sangat sederhana. Begitu aku bayangin judulnya, langsung tak pre-order. Durung ngerti tebalnya biro, wis tak patok regan. Satu selawe aku kaya wis kaya buku-buku sing liyo. Dadi iki tebalnya itu mung ah tak paske buku sing iso dengan asumsi mau ben cepet bayar nilai. Asumsi berikutnya ben aku benar-benar harus menulis buku. Aku duwe piano kae, durung tekan omahku aku cerita-cerita aku nang omahku duwe piano. Akhirnya lho, ana cah arep dolan, aku tuku tenan piano kuwi. Dadi kuwi ndobol sik. Kuwi teori gawe payung. Sing rada cepet. Aku dadi kartunis ngono ya, piye? Kartunis iki aku 5 tahun ora tau dimuat, Pak. Dimuat pertama kali ke Suara Merdeka. Tapi itu menjadi rahasia terdalam. Ke publik ketika aku jenuh berkreativitas, aku ngomong karo tonggo-tonggo di Sota Sukorjo. Tonggo kan ramah cokoran. Jadi aku double iwani. Dia ngerti aku kartun bedino, aku dikagumi di tingkat balai desa. Dan menjadi excellent di antara komunitas desa kami itu karena sing ngartun dia mengaku dong. Dia nggak ngerti aku remuk redam patang tahun ngartun lagi muat itu. Kita nggak sih lagi. Semua itu belum bisa memunculkan itu. Wah, sarannya gimana Pak? Butuh latihan. Tapi biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari kekikukanmu itu. Tunggu gue masih keringet gue nih. Tanganmu tak main masih anjir kabel. Nah, nengkini gue jadi urusan personal kayak begitu. Padahal ini mestinya kurikulum negara. Kau ngerti sah sekolah di Australia? Wis koteka, kau nyerita ke gedang ini gitu leh. Seko akar, debok, daun, bunga, putih. Jadi berlembar-lembar kata. Mulai dari TKS. Apa ada pelajaran mengolah kata itu di mana? Kemelinding
sasarannya kudu pas gitu. Ya. Kowe kepelindi muatan kurang cukup tutup iwang kowe. Ya. Tapi kowe minder padahal kowe cukup. Aku siap. Ya. Dan ini kesulitan hampir seluruh seniman. Kecuali seniman-seniman di barat yang memang punya metodologi. Kita ini untuk masarkan karya kita sendiri saja itu butuh kamu belajar dengan penderitaan. Nek barat nih guys, skenario film piano sekolah di kita sekolah ditolak turun pabrik-pabrik sinetron itu jadi berdarah-darah gitu. Mulak no kok no uang murid nih Indonesia nggak sudah diperlu hebat kayak aku bi dia aja ya kira-kira pun wah karena selamat sangat setengah mati untuk menemukan titik selamat itu. Disiplinnya tidak tunggal. Wong mesin ngerti sastra, wong sastra ngerti ekonomi, wong ekonomi ngerti psikologi, psikologi ngerti antropologi. Kenapa Rendra itu lebih dari sastra kalian? Ngerti antropologi dan sosiologi. Keren ya? Minggu akhir ini keren. Kekasihku yang di selalu menabur kebaikan sebelum datangnya ketidakbaikan atau hal yang tidak kita sukai. Kita selalu berbuat baik, selalu berbuat baik dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan apapun yang itu. Payung itu melindungi dan payung itu meneduhkan. Jadi sudah sepantasnya kalau seharusnya kita selalu berbuat atau bertindak untuk saling melindungi orang lain atau menyejukkan orang lain atau apa ya yang menunggu lah pokoknya ngapain terus beri kebaikan apapun kondisinya kita lagi susah senang dan bahagia kita tetap terus membawa kebaikan di lingkungan sekitar kita. Artinya, walaupun kita hanya bisa senyum ya senyum, kita bisa ketawa ya ketawa. Artinya, jangan memberikan sesuatu hal yang malah membuat resah di lingkungan kita. Dengan membagi payung-payung ini, keteduhan, kesenangan, kebahagiaan akan tumbuh di mana-mana. Itu aja, tetap semangat di minggu akhir. Terima kasih. Oh,
sebetulnya ya antisipasi, ya proteksi, ya kurasi, ya macam-macam definisinya. Tapi intinya itu adalah perangkat yang membuat hidupmu menjadi aman dan strategis. Aman dan strategis. Ya, ya. Proteksi untuk aman dan strategis. Ya. Gitu. Makanya orang bawa payung itu tidak selalu harus pesat hujan kan? Nah, itu karena strategik. Untuk melindungi. Ya. Iki sebetulnya acara dungo yang kita liturgikan gitu. Agar apa? Agar istiqomah dan konsisten. Jadi energi itu medan magnetnya itu karena konsistensi, bukan karena itu acara mewah atau megah, bukan. Tapi pada konsistensi. Konsistensi. Konsistensi itu gambaran dari kesungguhan. Nah, kita ini sedang berarti kesungguhan. Ya. Aduh.